saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan kali ini, di momentum yang sangat mulia, di bertepatan dengan malam 17 Ramadan, kita memperingati peristiwa Nuzulul Quran yang merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dalam sejarah peradaban manusia, di mana terjadi hubungan antara langit dan bumi. Mutiara-mutiara ilahiyah yang kemudian akan dibumikan, dan inilah akan turun menyapa kehidupan dan peradaban manusia, dan bahkan menuntun manusia di dalam menjalani kehidupannya. Dan disitulah Al-Quran ada dari sebuah zona yang sangat steril yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, atau sebuah zona yang sangat terjaga. Dan pada saat Al-Quran berada pada zona itu, itu tidak ada yang bisa menyentuhnya. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang suci. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian untuk menjadikan dia sebagai petunjuk, maka Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam inilah kita peringati proses perwahyuan pertama sebagai ayat perdana yang turun, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Para pemirsa sekalian yang budiman, jadi kita akan mencoba melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan dan menurunkan dari min lauhil mahfuz ila sama'id dunya atau ke langit dunia, Baitul Izzah, maka disitulah di Baitul Izzah ini kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantar wahyu tersebut sebagai tugas, salah satu tugas Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, atau oleh para ulama merincinya dengan sangat rinci, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain diberi kesempatan mengajarkan dan menyesuaikan ayat-ayat yang turun ini berdasarkan perkembangan masyarakat Arab, terutama di Mekah dan Madinah. Yang perlu kita lihat bahwa mengapa kemudian Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah perintah membaca, Iqra. Nah, lalu kemudian juga ada kaidah di dalam tafsir, ada disebut dengan kaidah tikrar. Kaidah tikrar itu pengulangan. Dan ternyata perintah untuk membaca ini berdasarkan riwayat Jibril membacakan 3 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Iqra. Iqra. Iqra, sampai kemudian Rasul mengatakan ma ana biqari. Perintah membaca ini adalah kata kerja pertama sebagai bentuk perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari membacalah gerakan peradaban itu dimulai. Jendela peradaban ini dari membaca. Tetapi membaca saja tidak cukup, maka kemudian dipaket dengan ada simbol yang digunakan oleh Al-Quran dengan kata Al-Qalam, yaitu pena. Pena yang dikenal pada masa turunnya Al-Quran adalah pena seperti yang sering kita
ketahui dalam sejarah sebagai alat tulis. Dalam perkembangan selanjutnya, sekarang ini tradisi tulis yang semakin menggeliat, apalagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga kita bisa melihat bahwa pemilihan kata al-kalam itu sudah menjangkau zaman yang sampai hari ini kita bisa buktikan bahwa ilmu pengetahuan, perkembangan dan peradaban itu hanya bisa dibangun dengan dua kata itu, yaitu iqra dan al-qalam, membaca dan menulis. Dari tradisi tulis inilah kemudian manusia bisa saling mewarisi ilmu pengetahuan, manusia bisa saling mewarisi budaya, manusia bisa saling mewarisi tentang nilai-nilai luhur. Dan Islam telah mengatur itu semua. Islam memiliki gerak ganda di dalam hal ini, dalam artian konsep iqra dan al-kalam itu memiliki gerak ganda, atau dalam istilah sahrur itu adalah double movement. Jadi ada gerak ganda dalam artian apa? Islam sangat menghargai peristiwa sejarah sebagai sebuah sumber inspirasi, tapi Islam juga sangat mengapresiasi dan mengadaptasi perkembangan yang ada. Jadi disinilah Islam yang sangat elastis, menghargai sejarah dan kemudian mengadaptasi perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi Al-Quran yang turun di masa lalu itu bukan cuma sebuah sejarah, tetapi kita perlakukan dalam semua dinamika dan konteks kehidupan. Kita perlakukan Al-Quran itu seolah baru diwahyukan saat ini, sehingga Al-Quran tidak pernah mati, tidak pernah menyatakan bahwa ayat ini berlaku di masa lalu dan tidak lagi sekarang. Al-Quran dari sejak turunnya sampai kiamat nanti itu tetap akan menjadi petunjuk, dan dia selalu bersifat universal, bukan hanya soal waktu tetapi juga soal geografis dan juga menjangkau seluruh umat manusia. Al-Quran, perlu diingat, memang sering menggunakan kata hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, tetapi di sisi lain ada kata yang sangat universal, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi inilah kitab suci yang merupakan kitab suci yang bersifat universal, menjangkau seluruh manusia. Jadi kata annas itu tidak hanya lil muslimin, tetapi untuk semua manusia. Itu sebabnya Al-Quran sangat terbuka untuk dibaca, sangat terbuka untuk dipelajari oleh siapa saja. Dan telah terbukti dalam sejarah, banyak orang yang cuma hanya ingin membaca Al-Quran, tetapi justru terpancar cahaya-cahaya dari pembacaannya lewat Al-Quran itu. Dan kekayaan Al-Quran di bagian terakhir ini, kekayaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikutip misalnya oleh Pak Quraisyah, kalau Quraisyah dimutip dari Abdullah Darras yang mengatakan, mengandaikan Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti intang, seperti intang yang memiliki banyak sudut dan setiap sudut memancarkan cahaya. Jadi dari sudut mana saja Anda melihat, Al-Quran akan menjawab dengan cahaya-cahayanya. Silakan baca dan silakan pelajari dari semua perspektif, dengan pendekatan yang beragam, multi pendekatan yang kita gunakan, Al-Quran akan merespon apa yang kita butuhkan dari petunjuk-petunjuk yang ada. Demikian saya kira yang saya bisa antar pada kesempatan kali ini, sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah peringatan kita terhadap turunnya Al-Quran. Dan saya ingin men-tracing pada bagian terakhir ini bahwa ayat meskipun itu kurang lebih 14 abad yang lalu turunnya, tetapi dengan gaya iqra dan al-kalam itu, Al-Quran akan semua akan menjadi seperti baru saja diwahyukan kepada kita semua, sehingga Al-Quran tidak ada yang ketinggalan zaman dan dia akan selalu beradaptasi, merespon semua perkembangan yang ada. Dan di tengah-tengah banyaknya masalah, Al-Quran tetap setia menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Demikian, kadarullah wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.